Jadi terkait dengan bulan Desember menghadapi Natal, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang beragama Nasrani yang merayakan Natal, kami menghimbau tidak ada perayaan Natal. Yang kami bolehkan hanya ibadah Natal yang berada di gereja-gereja ataupun tempat khusus dengan tidak menimbulkan kerumunan. Terus kemudian tidak adanya tempat-tempat yang umum untuk jadikan terlibatnya masyarakat dalam perayaan-perayaan baik itu Natal maupun Tahun Baru. Dan kami juga menghimbau tidak ada lagi berkumpulnya masyarakat di kolam untuk melakukan kembang pesta kembang api ataupun pesta apa namanya bunyi baratung itu. Kami akan larang itu dan mulai saat ini kami sosialisasikan. Mungkin yang sudah punya rencana kami himbau untuk dibatalkan karena kami akan bertindak tegas terhadap adanya kerumunan-kerumunan terutama dipusatkan di plaza kolam nanti. Karena ini akan mengganggu penyebaran COVID-19 dan itu kami akan melakukan penindakan tegas dan terukur, namun tetap humanis. Terus begitu juga kami menghimbau kepada tim pemenangan tidak euforia di medsos, karena itu akan menyinggung perasaan tim paslon lainnya. Marilah kita wujudkan toraja bermartabat, saling mengangkat dan saling mendoakan. Gelombang kedua, nah ini yang kita mengajak kepada masyarakat semuanya tetap tertib, disiplin terhadap protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama memutus rangkaian daripada penyebaran COVID ini.